lihat dari profitabilitas komersial itu maksudnya ya dari perusahaan-perusahaan yang ada. Di situ itu dia harus disertai dengan penyesuaian. Misalnya perkiraan biaya operasi, pendapatan operasi, pendapatan bersih, yaitu. Jadi harus ada disesuaikan. Jadi misalnya kalau kalau keadaan ekonomi sedang menurun, itu kan juga berdampak ke perusahaan. Pasti kita juga lagi seret. Otomatis kan kayak gitu. Kayak misalnya yang tadinya kayak jadi sudah kita bahas daya beli masyarakat tinggi, tapi karena perekonomian sedang nggak bagus, lagi saat krisis moneter semua harga barang-barang tinggi, terus penghasilannya juga sama aja, daya beli masyarakat jadi menurun. Itu juga bisa. Itu dampaknya itu juga harus dipikirkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mas Yoyo dari tadi kayaknya ngetik tapi kok nggak keluar-keluar mas dengan tulisannya. Jangan mau ditanyakan tak sebelum kita masuk kuis. Oke, keyboardnya error. Nggak ada tadi kok kayak yang ngetik terus tapi kok nggak ada hasil dari ketikan. Gimana, paham nggak untuk modul 5 tentang analisis ekonomi nasional dan manfaat sosial? Jadi itu ya intinya kalau kita bikin perusahaan itu tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan kita sendiri tapi juga harus bagi masyarakat dan negara. Ini teman-teman yang lain nggak ada yang mau ikut kuis lagi, cuman yang datang ini aja. Ada yang mana colek-colek. Sudah siap buat kuis? Mau dimulai sekarang kah? Enggak, kayak biasanya. Cuman ABC-nya aja ya, nanti dikirim ke email saya. Siapkah? Cuma 15 soal kok.
Siap-siap. Mari kita mulai. Bentar.